Sebanyak 401 santri, santriawati dari TK TP Al-Quran se-Kabupaten Kota Waringin Timur mengikuti khataman Al-Quran sekaligus wisuda untuk angkatan ke-20 tahun 2021. Suasana di Gedung Serbaguna Sampit terasa hening dan hikmat saat perwakilan puluhan santri Taman Kanak-Kanak dan Taman Pendidikan Al-Quran se-Kabupaten Kota Waringin Timur melantunkan sejumlah ayat-ayat suci Al-Quran dengan begitu fasihnya. Tentunya suasana ini memberikan kesejukan sekaligus kebanggaan tersendiri, khususnya bagi para orang tua yang bersangkutan termasuk di hadapan para undangan. Tatkala menyaksikan buah hatinya telah mampu mempelajari dan membaca kitab suci Al-Quran dengan baik. Betapa tidak, perjuangan para santri ini untuk dinyatakan berhak mengikuti khataman Al-Quran melalui wisuda ke-18 yang diselenggarakan Badan Komunikasi Pemuda dan Remaja Masjid Kabupaten Kota Waringin Timur, sebelumnya harus melalui seleksi di hadapan tim penilai atau munakasoh pada sepekan sebelumnya. Sesuai tradisi pada khataman Al-Quran ini, sejumlah hiasan dan ornamen turut dihadirkan sebagai ungkapan puji syukur atas keberhasilan para santri ini yang telah taat belajar dan membaca ayat suci Al-Quran. Ketua Panitia Ustazah Fatul Jannah mengatakan, tahun 2022 mendatang akan kembali digelar wisuda TP-TPA ini, sekaligus berpesan agar calon peserta mempersiapkan diri sebaik mungkin. Insya Allah nanti tahun 2022 kami juga akan mengagendakan kembali wisudawan, wisudawati. Santriwan dan santriwati, silakan sampaikan kepada kawan-kawan kalian, jangan malas membaca Al-Quran. Nanti akan ada lagi munakasa wisuda untuk tahun 2022. Insya Allah, mudah-mudahan pandemi COVID segera berakhir dan kita terbebas dari semuanya. Sementara Ketua DPD BKP RMI Kota Waringin Timur, Pahnai, menegaskan, melalui pembekalan pengetahuan agama sejak usia dini, akan mampu menjadikan generasi Qurani dan berakhlakul karimah. Kalau 401 santri yang hadir pada hari ini, semuanya menjadi manusia-manusia yang baik, manusia-manusia yang unggul, tidak usah khawatir. Kalau ini semuanya jadi dan menjadi manusia yang bermanfaat, maka mohon maaf, penjara akan kosong. Menandai pelaksanaan wisuda 20 TPK TPA yang digelar BKP RMI Kota Waringin Timur ini, seluruh santri-santriwati mengikuti penyematan toga yang dipimpin Sekretaris Jenderal DPP BKP RMI Pembina TK TPA Kota Waringin Timur, Khairiyah Halikinor, dan Ketua BKP RMI Kota Waringin Timur, Pahnai. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Nurmansyah, iNews melaporkan.